Selamat datang di channel Hasif Fauzan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Hai guys, kali ini kita berada di TKP, yaitu Taman Kuliner Paciran. Sebuah wahana wisata kuliner sekaligus wahana bermain untuk anak-anak. Taman Kuliner Paciran ini lokasinya berada di Jalan Raya Dendes, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tepatnya berada di pertigaan Sendang Agung, Paciran. Taman Kuliner Paciran ini menyediakan banyak ragam permainan olah tubuh bagi anak-anak. Tersedia banyak pilihan permainan sehingga anak-anak bebas memilih mana yang disukai. Dan juga Taman Kuliner Paciran ini merupakan sarana untuk mencari kuliner. Banyak ragam makanan ataupun minuman tersedia di Taman Kuliner Paciran. Harganya pun cukup menarik dan murah meriah. Tersedia pula kafe yang ada di dalam Taman Kuliner Paciran, sambil menikmati live musik yang disediakan di dalam Taman Kuliner Paciran. Lokasinya yang sangat eksotis dan menarik karena langsung menghadap ke pantai utara Laut Jawa. Sambil menikmati hidangan yang disediakan, akan menjadi betah untuk duduk berlama-lama karena sepoi angin yang berhembus dari pantai laut utara Jawa. Inilah pemandangan pantai laut utara Jawa. Dan ini adalah tempat favorit untuk nongki-nongki sambil menikmati hidangan. Tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah menantikan sunset di kala sore hari. Bila senja sudah tiba, semakin banyak pengunjung yang datang ke Taman Kuliner Paciran. Tentu saja untuk menikmati sunset yang ada. Banyak spot yang menarik untuk jadikan tempat untuk bersuah foto. Taman Kuliner Paciran ini dibuka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam.
akan semakin menarik ketika malam tiba, karena banyaknya lampu hias yang menghiasi area taman kuliner Paciran. Dan inilah suasana sunset di taman kuliner Paciran, sambil menikmati semilir angin yang berhembus lembut dari pantai laut utara Jawa. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Terima kasih.